kesempatan senior bagi ini yang akan mengislamkan yaitu antara Ustaz Insinyur Haji Rudianto, dan mari kita buka keislaman ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jemput dua saksi kita pada Buya Susiti dan Imam. Nanti kita akan berkumpul bersama kita, dan mari kita mulai rangkaian keislaman ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada orang Ustaz Insinyur Haji Rudianto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji segala syukur kepada Allah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat bersama-sama hadir dalam rangka salat Jumat berjamaah serta menyaksikan saudara kita yang akan membacakan ikrar masuk agama Islam. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Farah Pak Imam Imam Besar Masjid Raya Anur Provinsi Riau, rekan-rekan pengurus, kemudian jemaah yang berhadir pada hari ini. Pada hari ini insyaallah akan mengucapkan syahadat saudara kita satu orang yang bernama nama lengkap Joni Sihotang. Tempat tanggal lahir Rantau Prapat, 18 September 1978. Jenis kelamin laki-laki, nama orang tua Jabarangin Siwotang. Status perkawinan cerai mati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama sebelum masuk Islam Kristen Protestan. Saudaraku Joni Siwotang, hari ini adalah hari baik. Sebenarnya hari ini adalah hari Jumat, kemudian kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hakikatnya semua kita adalah saksi dalam pengucapan syahadat ini. Tapi yang diperlukan dua orang untuk memenuhi administrasi yang tertulis dalam catatan ini. Dalam kesempatan ini kami mohon kiranya Pak Imam, kemudian satu lagi Buya Zulkifli. Alhamdulillah semua sudah hadir. Baik, saudara Joni, dalam memulai untuk membuat agama Islam ini tentu ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, kita pastikan dulu motivasi apa sebab saudara Joni memeluk agama Islam. Atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ya, ada sesuatu. Mungkin apa yang menyebabkan? Saya suka dan ingin memahami agama Islam. Karena lingkungan, karena mendengar suara azan, atau karena yang lain, ada yang lain itu ada menyebabkan itu suka ke responnya. Sebabnya saya itu pernah mimpi datang orang tua. Ya, bermimpi datang orang tua. Kita akan teruskan. Nah, saya diberikan tasbih. Diberi aja dan diberikan tasbih. Itu tasbih itu diapakan? Saya disuruh pegang. Sudah pegang.
dari situ sudah. Nah, baik. Jadi sama-sama kita dengarkan bahwa Ustazah Zuni datang dalam mimpi, ada seorang tua memberikan beliau sebuah tasbih. Apapun alasannya, tidak ada yang memaksa. Yakin, pastikan itu tidak ada yang memaksa. Karena dalam agama Islam ini tidak ada paksaan, tidak ada limit, tidak ada hadiahnya honda. Ya. Jadi hadiahnya lebih dari honda, surga. Kalau dijalankan sehari-hari agama Islam itu dengan baik dan benar. Ya, kita berjumpa ya. Ada paksaan di sini pun secara administrasi kita lihat beliau sudah menandatangani semua persyaratan, baik itu surat pernyataan masuk pengelola agama Islam, mengisi formulir, kemudian bersedia untuk belajar. Baik, saudara guru Joni Simotang, itu yang pertama kita pastikan tidak ada paksaan. La ikroha fiddin, ada fakta untuk guru agama. Yang kemudian yang kedua masih punya keluarga, orang tua, tetap menjalin hubungan silaturahim dengan orang tua meskipun berbeda agama, terutama kepada orang tua. Ya, sudah mengajarkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan karena beda agama mau lagi melihat wajah orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan pembacaan sehari nanti setelah ini dimulai kehidupan baru. Untuk itu perlu belajar, bersedia belajar ya. Dalam pelajaran nanti yang wajib diketahui adalah Al-Fatihah, ayat pendek, kemudian cara berwudu, taharah. Kemudian cara sholat, yang penting itu dulu ya. Baik, kita mulai ikuti kami. Tangan kiri memegang mic, tangan kanan kita berputar ya. Sumpah, ini saksi ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ulangi sekali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan Nabi yang terakhir. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bila telah membacakan dua kalimat syahadat, sudah melaksanakan kitan, sudah alhamdulillah, sudah amin. Setelah ini saudara Joni laksanakan mandi besar. Dalam Islam namanya mandi wajib, mandi besar dengan niat memeluk agama Islam. Setelah itu sudah berlaku hukum Islam. Terus semua pekerjaan, semua dosa yang lalu sudah dihapuskan, dimulailah kehidupan baru dan ke depan. Dalam Islam kita beribadah utama sholat itu 5 waktu dalam sehari. Ya, paham sampai di sini? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, hanya kita
kita mendoakan berdoa dan doa ini dipimpin oleh Kang Imam, Imam besar kita kepada Ustaz Haji Amin Yolo, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita bertunajat kepada Allah untuk diri kita dan saudara kita yang baru saja memeluk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan saudara kita. Na'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم الذي أعطيت عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. Penerbanganan. Kemudian setelah ini akan diberikan bingkisan kepada saudara kita juga. Bagi yang ingin berdoa, kemudian selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Malik Tadi Sinyar Haji Rudiyata yang telah menyelamkan saudara kita. Dan ini ada bingkis dari Mu'alaf Center Pencerahan Profesional diserahkan kepada rekan-rekan. Bagi saudara kami yang ingin memberikan infak terbaik kepada Mu'alaf Center Pencerahan Profesional, mari persilakan. Dan penggunaan infak ini digunakan oleh Mu'alaf Center untuk kegiatan setiap minggunya. Artinya diadakan kajian bersama Mu'alaf Center Profesional. Ya Nabi.